Selamat pagi sahabat, apa kabar? Semoga anda semua sentiasa sehat ya dan sentiasa diberkati ya. Sahabat semua, pagi ini saya nak mengucapkan terima kasih ya kepada sahabat-sahabat semua yang selalu mengunjung channel saya. Terima kasih yang tidak terhingga ya. Semoga anda sekeluarga sentiasa sehat dan murah rezekinya ya. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komen juga ya. Pagi ni saya nak masak ni ya. Tahu tak ni apa? Ni sayur peria. Bukan sayur peria, daun peria ya. Ni walaupun pahit sangat sedap ya ni. So, jom kita sama-sama mengolah daun ni ya sebelum saya memasaknya. Jom. Ni ada 2 ikat ya. Penjual tu jual RM2 saja pada saya. Untuk 2 ikat ni maksudnya RM1 satu lah. Sebab katanya banyak yang dah tua tak boleh dimakan. Jadi ni saya kena ambil lah, saya ambil daun muda saja ya. Yang macam ni kena pilih-pilih ni. So ni yang terakhir ya. Daun muda saja. Sebab tak sedap ya daun tua ni. Macam ni tua. Okey. So dah selesai ni saja ya. Jom kita sama-sama tengok macam mana saya memasaknya ya. Jom. Masukkan sedikit lacan ya. Ini bahan tumbuk tadi, bawang merah, bawang putih, cili dan kabilis ya. Kadang-kadang kita ni sebagai content creator rasa malas juga membuat content ya. Dan lebih lagi kalau view kita rendah, tak ada orang yang akan memotivasikan kita ya, diri kita ya. Tak ada benda yang senang dalam dunia ni. Saya ingat masa sekolah dulu, kalau nak exam kena belajar ya. Kalau tak belajar, result kita tu setimpal dengan usaha yang kita masukkan, yang kita usaha yang kita buat lah. Jadi maksudnya kalau nak view yang tinggi, dia punya usaha tu kena lebih lah ya. Kita kena motivasikan diri kita untuk bekerja dengan lebih keras. Orang yang berjaya, dia buat 1-2 video saja dah menikmati. Sebab dia sikit video yang dia buat tu kena dengan betul kita rasa penonton dia ya. Jadi kita yang belum lagi mencapai cita-cita kita tu, belum motivasi lagi, sebab itulah maka lama kita membuat video untuk motivasi, untuk mendapat duit dari YouTube. Kita kena berusaha dengan lebih keras lagi.
saja memasak ni. Ini dah masak ya. Tapi dan saya akan terus hidangkan. Ya. Jom kita makan. So, inilah dia daun peria tumis belacan. Walaupun simple macam ni, sedap ya. Ni dia. Walaupun saya tak masukkan garam tadi ya, rasanya cukup sebab ada belacan dan ikan bilis ya. Kalau masuk belacan tadi memang termasin ya. Ada rasa pahit ya. Tapi pahit tu bertukar menjadi manis di penghujungnya. Diulam dengan sambal belacan pedas pun sedap ni ya. Memang sedap sangat lauk saya hari ini. Sebenarnya saya boleh habiskan satu pinggan tu ya. Tapi kalau saya habiskan tak adalah lauk saya nanti. Sampai menjilat jari. Sedap dari KFC ni. So setakat ni sajalah perkongsian saya untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye bye.